Selamat datang di channel aku Miardianti. Oke, jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang ini dia yang ada di video ini. Aku mau ngebahas tentang food jar dari Baby Chef. Jadi aku beli ini tuh karena aku tuh sering keluar dan bawa anak aku juga. Anak aku juga udah empasi, jadi kayaknya aku butuh ini. Soalnya aku nanya ke dokter juga, katanya pakai vakum pujar gitu. Terus aku memutuskan untuk beli dari Baby Chef. Selain harganya yang murah, udah terpercaya lah ya kalau Baby Chef itu emang benar-benar aman banget buat bayi. Aku mau kasih tahu dulu, ini tuh harganya kalau nggak salah, nanti aku tulis aja ya, soalnya aku lupa. Oke, kita baca. Jadi di sini tuh udah ada tulisannya gitu ya. Ketahanannya itu bisa sampai 5-8 jam, tapi tergantung sama makanannya ya guys. Kalau misalkan mie 1-2 jam, telur 2-4 jam, sup sampai 3-5 jam, dan bubur 5-8 jam. Nah, kenapa aku beli ini? Karena aku kan butuhnya buat bubur anak aku, dan itu ketahanannya lama banget, 5-8 jam. Jadi aku beli ini aja. Dan kayaknya ini juga bakal kepake lama sih, soalnya ini tuh isinya 400 ml, bisa kepake lama banget loh mam. Ini juga tertulis yaitu aman untuk panas, dingin, double wall, BVA free juga, bahannya juga food grade material dan vakum. Mari kita buka. Aku beli yang warna biru, lucu banget. Terus di sini ada buku panduannya gitu. Aku bacain dikit ya, yang penting-penting aja. Produk ini tuh bagian dalamnya yang mudah dibersihkan, teknologi dan lapisan yang presisi, stainless steel standar medis mudah dibawa, terus berkualitas tinggi, menggunakan 304 stainless steel untuk mempertahankan suhu panas sesuai dengan standar keamanan internasional, ergonomis, didesain anti rembes dan anti bocor ergonomis untuk dipegang dan dibawa-bawa. Performanya 24 jam ketahanan panas. Jadi itu kayak kalau misalkan suhunya 82 Celsius tahan 2 jam gitu. Kalau 77 8 jam. Sini kalau misalkan kayak ada kebocoran atau apa gitu, nah ini ada keterangannya. Ada sendoknya juga stainless, lucu banget. Tapi karena anak aku masih kecil, jadi aku kayaknya nggak pakai dulu ini, aku simpen dulu. Aku mau buka. Jadi dalamnya tuh kayak gini. Ini tutupnya. Tuh. Terus ini dalamannya tuh. Cukup banget kalau misalkan buat bubur bayi. Dan ini tutupnya tuh bisa dibuka gitu loh. Tuh. Ini tuh kayak buat tempat sendoknya. Jadi praktis banget. Jadi ini tuh aku dapetin harga yang paling murah loh. Nah, aku beli di Shopee. Nanti aku kasih linknya di description box ya. Kalian tinggal klik aja. Itu tuh bener-bener paling murah dan kualitasnya bagus banget. Aku udah cobain masukin bubur yang bener-bener panas itu tuh bener sampai tahan panasnya tuh bener-bener sampai enggak 7 jam sih. Kalau misalkan kalian mau panas harian, aku punya caranya, yaitu kok sebelum dimasukin buburnya itu kalian masukin air panas banget dan diamin selama 5 menit. Udah deh. Terus baru masukin buburnya. Airnya dibuang dulu, baru masukin buburnya dan langsung ditutup. Itu tuh kayak tahan seharian gitu loh. Oke, mungkin segitu aja video kali ini dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian yang masih bingung mau beli food jar apa. Tadinya aku juga bingung banget, soalnya banyak banget mereknya dan banyak juga yang mahal-mahal gitu loh. Tapi akhirnya pilihan aku jatuh ke Baby Chef.
Menurut aku ini rekomendasi sih, tapi tergantung sama selera masing-masing. Jangan lupa buat like video ini, subscribe, dan nyalain loncengnya ya.